So guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di Fanfana Channel. Dan kali ini pada akhirnya kita ganti baterai untuk Evercross M6A setelah 2 tahun pemakaian. Soalnya baterainya nggak drop-drop amat ya, dan nggak kembung amat ya, tapi ada penurunan performa ya. Maklum, penggunaan harian untuk 2 tahun saya rasa sudah tergolong awet ya. Dan replacement ataupun baterai pengganti seperti apa, kita beli yang murah saja, 30.000. Sebab apa? Sebab untuk baterai originalnya cukup sulit untuk ditemukan ya. Saya cari di official store nggak ada. Ada juga yang jual harga 100 ribuan. Cuman sepertinya kosong ya. Makanya saya cari alternatif. Dan di sini kita dapat baterai harga 30 ribuan. Jelas bukan original, walaupun di sini tulisannya original, tapi dari fisik sudah berbeda ya. Dan kapasitasnya lebih besar dari 3.200, di sini 5.800. Tapi apakah benar? Apakah benar seperti sesuai spek? Ya, nggak tahu. Yang jelas ini bukan original. Ya, lebih baik disebut nggak original sekalian daripada kita misal bilang ini ori tapi palsu gitu. Nah, ini dari bentuk sudah berbeda ya, bukan bentuk sih, apa itu namanya, dari kemasan ya. Ini sama-sama made in China ya. Nah, untuk ininya sih hampir mirip-mirip. Ini brand power ini 2022 ya, mungkin produk baru. Bentuknya sama, cuman untuk kapasitasnya berbeda. Yang ini agak sedikit kembung ya, kalau ini benar-benar flat. Bentar. Dari ininya sih, ini tempelan ya. Kalau ini benar-benar dicetak, ini ini tempelan. Stiker. Apakah benar? Tapi sama-sama 3,8 volt, tapi berbedanya hanya di kapasitas. Yang ini 3.200 mAh, sedangkan ini 5.800 mAh, kurang lebih hampir setengahnya. Kita coba pasang, bisa atau enggak? Bisa dipasang ya, cuman agak sedikit harus dipaksakan. Kalau ini ngepas banget nih. Nah, ngepas kan? Kalau yang ini harus sedikit dipaksakan, enggak plak gitu. Kita coba pasang semuanya. Sebaiknya sih begitu beli baru langsung di charge dulu ya, sampai penuh apa-apa gitu. Kebanyakan seperti itu sih, termasuk action cam atau kamera ya. Biasanya kalau beli baru kita charge dulu biar nanti kesananya awet. Kalau ini saya ingin cek dulu sih, tapi bisa atau enggak. Masih ada ternyata, kirain kosong ya. Kita coba periksa di aplikasi elektron apakah benar kapasitasnya 5.800. ternyata enggak ya, kapasitasnya sama. Kapasitasnya di sini sama 3.200, jadi ya sama seperti yang originalnya ya. Jadi gimmick untuk 5.800 itu gimmick ya, karena orinya masih sama ternyata dengan yang ori. Kapasitasnya sama dengan yang ori.